Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani mengaku tidak diberitahu terlebih dahulu oleh petugas kepolisian akan adanya rekonstruksi. Sugianti pun mengaku datang atas inisiatif dirinya sebagai kuasa hukum. Kita ingin melihat rekonstruksi walaupun kita tidak diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa hari ini ada rekonstruksi terhadap Peggy yang diduga oleh pihak kepolisian sebagai pelaku. Tetapi kami juga tidak yakin apakah Peggy dihadirkan hari ini di sini. Kalau memang Peggy tidak dihadirkan, ya memang Peggy tidak mengetahui apa-apa. Nanti kita lihat aja rekonstruksinya seperti apa. Berarti nggak ada informasi sama sekali, Bu, ya? Nggak ada sama sekali, tapi kebetulan kami tim kuasa hukum tadi sedang berkumpul beberapa dan langsung ke TKP karena mendengar ada rekonstruksi hari ini. Bu, keluarga Peggy mau menyaksikan nggak, Bu? Ya, tadi saya udah hubungi barusan, mudah-mudahan mereka mau hadir ke sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.